upaya Angkatan Laut Amerika untuk menciptakan railgun elektromagnetik yang mampu melontarkan proyektil dengan kecepatan hipersonik tampaknya telah berakhir. US Navy telah mengakhiri pendanaan untuk railgun tanpa mengirim satupun senjata ke laut dan memilih mendorong teknologi yang berasal dari program tersebut ke senjata yang telah ada. Permintaan anggaran Angkatan Laut Amerika pada tahun 2022 tidak memasukkan item pengembangan senjata tersebut. Program yang diperkirakan menghabiskan $500 juta tersebut adalah korban dari perubahan arah Angkatan Laut menuju senjata yang lebih cepat dan lebih jauh yang mampu menyerang kapal dan target darat dalam perang besar. Railgun elektromagnetik jelas berbeda dari senjata konvensional meriam dan howitzer. Senjata biasa menggunakan tekanan dari bubuk misio yang dinyalakan untuk mengeluarkan proyektil dari laras dan mengirimkannya terbang pada lintasan balistik. Sementara railgun menggunakan listrik dan magnet untuk melesatkan proyektil. Railgun secara teoritis lebih aman daripada senjata konvensional karena mereka mengurangi jumlah bubuk yang mudah menguap yang disimpan di ruang senjata kapal. Proyektilnya juga akan melaju lebih cepat. Namun terlepas dari keuntungan tersebut, ada alasan mengapa Angkatan Laut Amerika memasukkan railgun yang telah dikembangkan sejak tahun 2005 tersebut ke peti mati. Pertama, saat ini hanya ada 3 kapal Angkatan Laut Amerika yang dapat memuat railgun. Mereka adalah 3 kapal perusak kelas Jumbat. Peluang berikutnya untuk memasang kapal perang dengan railgun tidak akan terjadi sampai akhir 2020-an ketika Angkatan Laut Amerika mulai membangun kapal perusak generasi berikutnya. Konsep railgun sendiri juga tidak sejalan dengan reorientasi Angkatan Laut Amerika terhadap konflik kekuatan besar, terutama kemungkinan perang dengan Cina dan Rusia. Dengan jangkauan 80 hingga 160 km menjadikan railgun memiliki daya gedor yang relatif pendek. Akibatnya, menempatkan kapal yang dilengkapi railgun dalam jarak serang akan sangat rawan dari serangan rudal lawan, termasuk rudal balistik jarak jauh anti kapal DF-21D Cina. Dan meski railgun juga memiliki potensi pertahanan udara karena dapat menembak jatuh pesawat, rudal, dan drone, Angkatan Laut Amerika sudah memiliki banyak rudal dan senjata untuk menghadapi ancaman semacam itu. Railgun tampaknya juga menjadi korban tren baru, yakni senjata hipersonik. Common Hypersonic Glide Body atau CHGB yang dikembangkan Angkatan Laut bersama Angkatan Darat Amerika memiliki kecepatan tertinggi 17 Mach dan jangkauan lebih dari 1.200 km. Itu cukup cepat untuk menyerang target sensitif waktu dari jarak yang aman. Angkatan Laut Amerika pada bulan Mei 2021 mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menambahkan CHGB ke kapal perusak kelas Jumbat. Sebelumnya, Angkatan Laut Amerika berencana menggantikan 2 Advanced Gun System atau AGS 155 mm di Jumbat dengan railgun. AGS tidak bisa digunakan karena biaya rudal presisi yang dikembangkan untuk senjata tersebut menjadi sangat tidak terjangkau. Kini, hipersonik akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh senjata AGS. Angkatan Laut Amerika cukup logis memilih lebih baik melengkapi kapal dengan senjata yang memiliki jangkauan 1.200 km daripada jangkauan 180 km. Meski sistem railgun Amerika tampaknya sudah tertutup, nasib program railgun Cina masih belum diketahui. Railgun Cina pertama kali terlihat dipasang di kapal pendarat di Sungai Yangtze pada tahun 2018. Masih harus dilihat apakah Beijing mengikuti jejak Washington dalam pengalengan senjata proyektil berbasis elektromagnetik tersebut, atau mungkin Cina memutuskan senjata itu masih memiliki nilai lebih. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.